Meski Paut Shailendra terbakar, proses belajar tetap berjalan. Hangus sudah bangunan kayu dari pendidikan anak usia dini, Paut-Paut Shailendra yang terbakar Jumat tanggal 14 April tahun 2023, malam di Jalan Depaten Lama Kelurahan 27 Ilir Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Terlihat di lokasi kejadian sejumlah warga bahu-membahu memilih barang yang dapat bisa diselamatkan atau bisa digunakan kembali. Tadi sudah kompromi dengan guru-guru mereka tidak mau pindah ke tempat yang lain, ujar Kepala TK Dra Ratri Agustina saat ditemui di rumahnya, Sabtu tanggal 15 April tahun 2023. Ia membenarkan, bila akan ada bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru untuk membangun ulang PAUD tersebut. Memang ada bantuan dari Bapak Herman Deru, tapi kami menyiapkan rencana lain untuk menggelar terpal atau semacamnya agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar, katanya. Dari keterangannya, proses belajar mengajar di PAUD Shailendra sendiri akan berlangsung tanggal 2 Mei tahun 2023 mendatang. Kepala PAUD tersebut berharap dengan adanya musibah kebakaran ini, semangat belajar mereka tetap wajib diberikan. Tiga rumah juga. Yang dampak dari kebakaran itu. Terus Pak? Ada TK juga itu? Iya, dari tiga rumah itu yang terbakar habis itu, dua rumah itu berpenghuni, yang sikonya itu TK Shailendra. Dari dua rumah berpenghuni ini, itu ada 16 jiwa. 16 jiwa itu terdiri dari Edi Ibrahim ini dua kakak dan Erma ini tiga kakak, jadi lima kakak itu yang terbakar. Nah, yang dampak kerusakan berat itu ada tiga rumah itu dengan jumlah jiwanya 19 wong itu, satu itu ada 6 kakak, sudah tu Musa itu ada 2 kakak, 8 kakak, Mariam itu 2 kakak, berarti 10 kakak. Untuk asal api sendiri seperti apa Pak semalam Pak? Asal api itu masih di penyelidikan dari pihak kepolisian. Penyebabnya juga belum tahu juga? Iya, penyebab belum tahu. Oke. Kalau untuk bantuan yang sudah masuk sampai hari ini, dari siapa Pak? Sudah? Bantuan sudah masuk ini, Alhamdulillah, aku sebagai Ketua RT 04, mewakili warga masyarakat, juga mewakili dari pihak kelurahan, mengucapkan terima kasih. Itu pagi-pagi itu sudah datang bantuan itu dari Dinas Sosial Provinsi, dari Tagana, sudah itu dari Palang Merah, dari bantuan Ibu Fitri, dari bantuan Ibu Gubernur, ada juga dari caleg itu provinsi itu. Itu langsung oleh pihak kelurahan, dalam hal ini panitia posko kebakaran, dibagi ke langsung ke yang dapat musibah. Bantuan-bantuan itu Pak, untuk dokumen